Sobat Gacha dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Silver Cafe Channel. KC masih ada di event Bandung yang pertama di tahun 2020 ini, yaitu The Santuiken Matsuri 2020. Di sini KC bakal mencari sebuah komunitas, dan kayaknya KC udah nemuin satu komunitas yang bakal KC wawancarai. Yaitu apa ya, kalau misalnya penasaran ikuti KC kali ini, KC bakal wawancarai mereka, apa saja kegiatan mereka. Dan kayaknya ini komunitas memang adalah komunitas baru yang mulai besar di Kota Bandung. Yuk kita langsung ngobrol. Oke, KC sudah bareng dengan Bandung Anime Event. Ini adalah salah satu komunitas baru di dunia Jepangannya Kota Bandung. Bener ya? Ya. Kalian di Bandung semua kan? Namanya kan udah Bandung Anime Event. Ya. Masa di Jakarta? Ya. Nah, langsung aja nih. Siapa dari kalian yang menjadi perwakilan atau ketuanya mungkin? Bapak Nasrul. Waduh. Dengan Pak Ustadz. Wah, Pak Ustadz, saya aja pakai sandal jepit, ini pakai sarung ya. Kayak Ivan. Santri. Oke, Pak. Langsung kita mau tanya-tanya ya. Kenapa namanya tuh harus Bandung Anime Event? Ya, kan awalnya kan terbentuknya Bandung Anime Event itu dari kumpulan anak sekolah, kan jadi teman sekelas gitu ya. Kan bikin gitu kan. Kan kalau di penting dan kalau kan jangan kemana-mana gitu kan, kalau berbencar kalau sendiri udah weh bikin grup aja gitu. Oh, jadi biar gak ini gitu ya, biar gak apa namanya pada mencar-mencar terus nyari teman-temannya satu hobi kayak gitu ya. Ini nama grupnya iseng-iseng Bae Bandung Anime Event. Ya, tapi bagus. Namanya bagus ya, Bae. Ya. Mau ngapain Bae. Di sana? Sama siapa? Bae lah. Bandung Anime Event. Ya, ya. Gitu. Terus? Kalau lagi bete kan, udah weh awal bete. Langsung pas naik ke sekolah, ke SMA, langsung udah pada pisah weh. Nah, oh, jadi sempat berpencar. Sementara kan dibubarin dulu. Sempat bubar ya? Sempat bubar. Baru gabung lagi kapan tuh? Bubar, udah gitu. Gabung lagi sama saya, ributin. Jadi saya kan tuanya bukan saya. Nah, gitu. Udah lama nggak aktif, boleh sama saya diaktifin lagi. Oh, jadi Kang Nasrul ini membangkitkan kembali Bandung Anime Event. Oke, tadi sudah dapat informasinya tentang apa itu Bandung Anime Event, ya kan? Nah, mungkin Sobat KC ingin mengetahui komunitas ini tuh didirikannya semenjak bubar itu kapan sih, Kang? Oh, kalau didirikannya lagi itu sejak 2017. 2017? Tanggal 10 Oktober.
10 Oktober, berarti bisa dibilang sudah jalan 2 tahun menuju 3 tahun sekarang ya. Nah, kegiatannya komunitas ini tuh ngapain aja, Kang? Ya, kalau sekarang sih belum ada sih, masih mau dituduhin gitu, mau dibentuk ya, lagi. Hah? Ya, kan sekarang lagi bikin ada cover dance, lagi bikin band, divisi band, terus ya cover sing, terus ya yang lain. Nah, oke, berarti di sini kata Kang Nasrul ini Bandung Anime Event memiliki beberapa divisi, yaitu ada divisi cover dance-nya juga, terus ada divisi cover sing. Nah, agak sedikit ditanyakan ya sama KJ. Kan kalau KJ ya, KJ itu sebenarnya berprofesi sebagai seorang cosplayer, atau hobi KJ itu memang seorang cosplayer. Apakah di Bandung Anime Event ini itu ada komunitas cosplay-nya? Ada nggak? Sekarang ada. Ada? Berapa orang? Ya, sekitar setengahnya ada, separapatnya belum nyampe setengah. Sekilo berapa, Pak? Nah, baru nyampe setengah. Mungkin 6-7 orang lagi ya, belum banyak. Nah, berarti kalau dilihat komunitas yang baru jalan 2 tahun ini, untuk cosplay-nya itu masih kurang banyak. Mudah-mudahan dengan ngobrol bareng sama KJ kali ini, cosplayer di Kota Bandung yang masih baru-baru mau terjun ke dunia cosplay bisa join bareng dengan Bandung Anime Event. Benar ya, Kang ya? Nah, sudah berapa lama mengenal dunia Jepangan atau event Jepangan? Saya mengenal di Jepangan itu dari 2016. 2016, berarti udah 2 tahun. Ntar Kang, sambung dulu. Ente, namanya siapa? Bagus. Bagus. Udah berapa lama kenal di event Jepangan? 2 tahunan. 2 tahunan. Anda kenapa senang sama dunia Jepangan? Diajak. Terus akhirnya Anda terjerumus. Iya. Dan akhirnya senang gitu. Oke, nanya yang sebelumnya dari tadi sini-sini dulu kan. Ini, udah namanya siapa? Lutfi. Namanya sama kayak gue dong. Nama saya juga sama, Muhammad Azil Lutfi. Nama saya Lutfi pula. Salaman dulu. Nah, Lutfi sudah mengenal event Jepangan dari kapan? Dari 2018. 2018, baru ya? Baru bro, baru loh. Ini baru loh 2018. Anda terjerumus ke dunia wibu. Diajak teman. Temannya baik sekali berarti. Nah, satu lagi, udah siapa namanya? Akmal, udah berapa lama mengenal dunia Jepangan? Sama sih, baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Oke, sekarang gini, dari antara kalian berempat ya, suka dukanya event Jepangan selama ini, ya kan ini udah 3 tahun ya, udah masuk 3 tahun, ini 2 tahun, ini 2 tahun juga. Apa sih yang bikin kalian tuh senang datang ke event di Kota Bandung ini? Khususnya ya. Siapa dulu nih? Ya, bebas lah. Udah, lebih dulu lah. Bebas. Oh. Kenapa gitu senang ke event-event Jepangan? Ya ramai gitu. Cantik-cantik. Cantik-cantik cosplayernya. Modus ya. Terus? Terus, ya sih kayak gitu lihat yang mosing. Wah, berarti senang mosing. Hati-hati yang kayak gini nanti ditabrak dari depan atau samping ya kan. Nah, terus apa lagi tuh selain mosing? Selain mosing, ya senang aja gitu kumpul-kumpul, dapat teman baru. Yang satu hobi lah ya. Yang hobi. Nah, kayak gitu. Nah, yang mana lagi nih mau ditanyain? Ini. Boleh. Ya udahlah, ke ente lah bagus. Gimana? Ya. Cuma menghilangkan rasa bosan. Hilangin bosan, berarti emang satu kali dari hobi gitu ya, ya. Hobi, ya. Terus biar gak bosan ikutan ke event benar-benar ini. Agak miring, Pak. Nah, biar gak bosan ikutan ke event gitu kan, cari teman baru. Oke, jadi karena tadi udah tanya-tanya eventnya seperti apa, mengenai event, mereka mengenal event kapan dan seperti apa gitu kan. Bandung Anime Event ini kasih masih penasaran kan. Kalau dari muka-mukanya tadi yang paling lama ke event itu ini pasti. Terus tadi ada sedikit bocoran bahwa Kang Akmal ini ternyata juga udah lama banget ke dunia event. Masuk ke per-eventan lah ya. Nah,
pertanyaan gak sih untuk Bandung Anime Event adalah, pernah gak sih anak-anak Bandung Anime Event ini datang ke event tapi yang eventnya gak di Bandung? Siapa yang mau jawab? Coba, ayo. Saya, oh siap. Ayo Pak Haji. Ya, Pak Haji. Kalau anak-anaknya mah pernah, itu kayak di luar, gitu, kayak di luar Bandung teh, Jakarta. Jakarta pernah? Kemana tuh? Jakarta kemana tuh? Yang UNJ. Event UNJ, itu udah pasti event tahunan. Oke, berarti gak pernah absen lah ya. Terus? Terus sama yang di, apa itu teh, yang di Semarang. Semarang? Nggak tahu itu namanya. Kalian ini anak sekolah tapi nyampe Semarang gitu dong? Mereka sampai Semarang? Nggak, tapi rame-rame sama itu, anak-anak? Nggak, itu teh cuma dua orang, itu udah kerja. Udah pada kerja? Temen di sana ada cabangnya Bandung Anime Event? Atau emang cuma berdua jalan ke sana? Belum sih, cuma jalan-jalan doang. Nah, kalau ini tadi siapa nih satu lagi? Kang Akmal, gimana? Udah pernah ke luar kota? Paling jauh sih kemana? Event Tasik mungkin pernah? Jakarta? Ya, Jakarta sih belum berani. Belum berani? Sekolah. Masih sekolah. Jadi yang dikejarnya yang kemana nih? Event mana? Yang kemarin ada Mawang. Mau yang ada Mawang itu di mana? Subang ya? Subang ya. Subang nggak jadi berarti? Ya. Jatinangor? Jatinangor. Tadinya mau ke sana tapi lihat kendaraan nggak ada. Nggak jadi. Nggak jadi. Ya udah berarti belum. Dan yang pertama jauh adalah sang ketuanya sendiri ya. Nah, berarti pertanyaan selanjutnya ini nyangkutnya ke ketuanya langsung ya kan? Pertanyaannya ada lagi nih, siap tegang. Ketua ntar yang nonton 1 juta orang. Ini pertanyaannya ada lagi nih. Bagus mana sih event di Bandung sama event di luar Bandung? Untuk yang Jepangannya ya, enggak, kita enggak nanya yang K-pop lainnya. K-pop aja. K-pop enggak, ini khusus Jepangan. Siap, bagus mana? Ya, kalau menurut saya mah beruanya juga bagus. Tapi kalau saya lihat mah ya, kalau Jakarta mah kan tertib gitu ya. Kalau lihat dari segi musik, kalau apa ya, kayak cosplay juga. Kayak cosplay juga ya. Kalau Bandung mah kalau sekali kalau lihat musik jarang tertib gitu. Soalnya mungkin karena soalnya kali ya. Soalnya ngelihat karena lagunya enak didengar. Kalau pengen mau apa, mau jelek, mau enggak juga penting ya itu menikmati. Berarti, ini kan apa namanya? Ini kan, jadi ini kasih informasi juga untuk sobat KC yang menikmati event-event ya kan, event-event terutama yang suka moshing, bisa deh apa namanya masukan dari BAE ini diperjelas lagi supaya kita lebih tertib kalau mengikuti event Jepangan. Kan kasihan juga ya tenan-tenannya yang udah bikin event tuh jadi apa namanya ya hancur lah eventnya, sayang gitu. Apalagi banyak jadinya ujung-ujungnya tuh drama gara-gara orang moshing karena smackdown di tengah jalan ya kan. Itu bener loh, moshing tuh bisa dibilang apa sih, lu main smackdown tapi di luar ring di luar ring gitu. Itu merusak banget citra IFA, terutama ya jadi di Bandung ya, karena kan kebanyakan drama-drama itu bermunculannya di Bandung untuk yang mosi, nggak yang lain ya. Nah, kita sudah mendengarkan ada suara-suara dari MC ya kan, berarti kita lagi ada di sebuah acara ya tentunya. Ya jelas lah, ini interview di BEC kebetulan, Bandung Electronic Center. Kita kan lagi ada di The Santuiken Matsuri. Bener ya eventnya kan? The Santuiken Matsuri ini adalah event pertama tahun 2020 ini, di mana event bertemakan Jepangan yang isinya sih dicampur-campur ya dengan apa namanya? Dengan bazar. Bener kan? Dengan bazar. Kira-kira tadi udah lihat apa aja di dalam? Ada cosplay ya, ada cosplay, ada coversing, coverdance juga ada ya, coverdance juga ada. Nah, menurut Bandung Anime Event, kan secara kalian ini kan komunitas yang sering menghantui ya, dan menghantui event-event di Kota Bandung. Bagaimana pendapat kalian mengenai event The Santuiken Matsuri ini? Jadi ini bisa jadi masukan untuk para pembuat event di Kota Bandung. Sok, monggo disampaikan suara-suara dari BAE. Ya, kalau dari saya mah, jadi The Santuiken Matsuri ini kan ada
banyak kekurangannya juga. Ya tadi kan dari lihat apa yang itunya rondonnya kan dari ya, jam 10. Nah, tiba-tiba mulai di sini belum datang jam 10. Nah, tiba-tiba mulainya jam 1. Berarti lumayan ngaret ya. Ngaret. Nah, itu juga pengunjungnya gitu. Ya. Pengunjung. Oke. Okay. Selain itu gini lah. Kalau itu kan kekurangannya ya. Hal-hal positifnya yang terjadi di sini apa? Kalau dari KJ mah ya. Dari KJ ini tuh sebagai permulaan di tahun ini event-event mengumpulkan lagi para komunitas untuk bergabung lagi ya kan, komunitas-komunitas yang pecinta Jepangan baik cosplaynya, cover dance cosplay, terus ada cover sing yang lagu-lagu Jepangan, itu kan ngumpul di satu event. Menurut KJ ini memang salah satu upaya dari para pengurus Jepangan di Kota Bandung supaya ada tali silaturahmi tidak terputuskan. Ya. Nah, kalau menurut kalian positifnya seperti apa tuh? Kalau positifnya ya itu juga kan dari segi cosplay-nya kan dari sana. Jadi mulai banyak lagi gitu ya? Karena kalau tadi kan orang bilang sama kayak cover dance-nya kan sama yang kayak band ya. Yang cover dance juga berkumpul gitu kan? Itu. Oke, siap. Pesan dan kesannya tadi dari Bandung Anime Event, mudah-mudahan bisa ditampung oleh para pengurus Jepangan di Kota Bandung ya. Pada setuju gak nih? Ya kan? Soalnya apa? Kalian kan istilahnya para komunitas atau penghuni komunitas yang baru di Kota Bandung ini. Dari tahun ke tahun komunitas itu selalu berganti dan memang beregenerasi ya. Nah, sayang kalau misalnya event ini jadi berantakan dan gak keurus. Mudah-mudahan di event-event selanjutnya bisa jauh lebih baik lagi. Amin. Kita udah ngobrol panjang lebar ya kan, hari ini eventnya juga tadi kita sudah menyampaikan, terus Bandung Anime Event sendiri sudah berdiri dari kapan sudah diceritakan juga. Ini berarti sudah mencapai tahap akhir dari video ini. Karena kayaknya Kasih bakal ngeditnya setengah mati, bro. Ya, terima kasih. Terima kasih, soalnya ini pertama kali loh Kasih bikin video, bukan nge-vlog, tapi di tengah event. Di tengah event dan ini di luar tengah-tengah mall. Mantap banget loh. Ya. Sangat mantap sekali. Dan ya, nggak usah panjang lebar. Terima kasih sudah nonton Bahasan KJ kali ini. Jangan lupa untuk dukung channel KJ dengan cara subscribe, like, dan juga share jika informasi kali ini bermanfaat. Dan sebagai penutup, silakan untuk Bandung Anime Event mempromosikan, mungkin ada Instagramnya atau grup chattingnya, monggo disampaikan ke Sobat KJ. Ayo. Boleh. Ada di IG-nya namanya IGT Bandung Anime. Bandung underscore anime. Anime. Event. Event. Terus. Nah, kalau di Facebook ada BAE. BAE Bandung Anime Event juga ya. Untuk Facebook. So nanti linknya bakal KJ sematkan di kolom deskripsi. Dan untuk yang nonton, boleh komentar kalian disampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di Bahasan KJ berikutnya. Terima kasih Bandung Anime Event. Yo semuanya, dadah. Yo, terima kasih.